Al-Imam Abu Zahim Al-Khaqani radhiyallahu an mengatakan di bait yang keempat ayat qari al-Qur'an ahsin ada'ah ahsin ada'ah ayat qari al-Qur'an ahsin ada'ah wahai para pembaca Al-Qur'an perbaikilah perbaguslah cara membaca Al-Qur'anmu yudhaif laki bagi kalian al jazila balasan minal ajri berupa pahala yang sangat banyak. Di sini ada lafaz ada. Ada itu maksudnya cara baca cara cara membaca Al-Qur'an. Tapi kalau ada istilah majlisul ada maksudnya adalah kita mengambil riwayah. Jadi kalau konteksnya mengambil riwayah disebut majlisul ada. Disebut majlisul ada kalau proses adanya sendiri ini sebetulnya kalau lebih spesifik ya ada yang disebut dengan tahammul ada yang disebut dengan al-ada ada tahammul ada al-ada ini kalau bahasa Indonesia susah ya ada al-ada nggak enaknya mainnya ya ada tahammul ada al-ada nggak enak nih jadi antum harus tahu mana mana bahasa Indonesia mana yang istilah Arab nih kalau tahammul itu artinya seorang guru menyampaikan kepada muridnya, itu tahammul. Entah guru membacakan Al-Qur'an, bacakan hadis kepada muridnya, ini namanya tahammul. Kebalik, kebalik. Tahammul artinya seorang murid yang mengambil dari gurunya. Kebalik. Afan, saya ulangi. Tahammul artinya seorang murid yang mengambil dari gurunya, sedangkan al-ada gurunya yang menyampaikan kepada muridnya. Jadi murid ketika dalam majlisul ada si muridnya sedang melakukan at-tahammul. Gurunya sedang melakukan al-ada. Walaupun nama majlisnya majlisul ada atau majlis sama misalnya. Misalnya ada yang namanya majlis sama. Maka yang mendengar murid-murid itu sedang tahammul. Sedangkan gurunya itu adalah sedang al-ada. At-tahammul wal-ada ya namanya tahamul wal ada pasti berjalan bersamaan gak mungkin tahamul doang siapa yang adanya gak mungkin ada doang siapa yang tahamulnya kan kayak gitu makanya disebut dengan at tahamul wal ada pasti langsung beriringan cuma dilihat dari si muridnya dia tahamul dilihat dari si gurunya dia ada yeah. Dalam bait ini an nazim memberikan nasihat agar kita senantiasa mempelajari hukum-hukum tilawah sampai kita bisa memperbaiki dan membaguskan cara membaca Al-Qur'an. Ahsin ada'ahu. Perbaguslah, tahsinkanlah bacaan Al-Qur'an kita. Tahsinkanlah bacaan Al-Qur'an kita. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari hukum-hukumnya, kita latih lidah kita sampai kita bisa membaca Al-Qur'an dengan Benar, supaya apa? Supaya kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda, berupa pahala dari Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang asin, orang-orang yang benar-benar membaguskan bacaannya ini sebagai orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah bahwa orang-orang yang, yang telah diberikan kitab kemudian membaca yatluna yatlunahu haqqo tilawati. Kemudian membaca uh, kitab tersebut dengan haqqo tilawati dengan bacaan yang benar dengan sebenar-benarnya bacaan ulai nabi. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah. Kalau misalnya kita dibalik pemahamannya atau pernyataannya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila diberi kitab mereka membacanya dengan bacaan yang hak seperti itu maksudnya jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang beriman ingin dinilai dan diakui keimanannya di sisi Allah Azza wa Jal, maka kita mestinya berusaha membaca Al-Quran haqqa <tis> ya, tilawati nahu hakta tilawati membaca kitab tersebut Hakta tilawati ya, pertanyaannya hakta tilawati itu seperti apa? Hak itu yang kayak gimana? Tilawah yang hak itu seperti apa? Maka jangan sampai kita menafsirkan ayat itu menurut kemauan kita sendiri ya. Ada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Kathir yang dimaksud dengan haqqa tilawati walladzi nafsi inna yang dimaksud dengan haqqa tilawati ini setidaknya ada 4 poin. Jadi yang dimaksud haqqa tilawati ini ada 4 poin. Yang pertama adalah menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Ayuhilla halalah wa yuharrim haramah. Ayuhilla halalah wa yuharrim haramah. Menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Yuhilla halalah wa yuharrimu haramah. Apa maksudnya menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan? Apa maksudnya? Maksudnya bertakwa. Maksudnya tunduk di bawah hukum Allah. Kalau kata kata Allah A ya A, kalau kata Allah B ya B. Kalau kata Allah yang namanya darah, kemudian babi, kemudian hamar itu adalah haram, ya sudah haram. Enggak boleh mengatakan halal. Kalau kata Allah riba itu haram ya haram. Kalau kata Allah zina itu haram ya haram. Kalau kata Allah riba itu haram ya haram. Jangan dihalal halalkan. Sebaliknya apa-apa yang halal jangan diharam haramkan. Kalau kata Allah berjihad itu wajib dalam sebagian keadaan, wajib hukumnya halal. Kalau kata Allah menikah itu halal ya halal. Jangan diharam haramkan. Karena ada sebagian orang yang mengharamkan pernikahan. Ada nggak? Ada. Pernikahan diharamkan, perzinahan dihalalkan. Ini kan mengharamkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang diharamkan. Tidak seperti itu. Jadi tunduk kepada hukum Allah dalam segala sendi kehidupan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fala warabbik. Fala warabbik. Maka tidak sungguh demi Tuhanmu layumina hatta yuhakimu kafimasyajarobainahum tidak disebut orang beriman kalau mereka tidak mau berhukum dengan hukumnya yang ditegakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada keberatan dalam hati dalam menerima keputusan tersebut dan mereka menerimanya dengan sepenuh sepenuh hati. Ini yang pertama menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Yang kedua membacanya sebagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkannya. Bagaimana cara baca Al-Quran sebagaimana yang turunkan? Ya dengan tajwid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran ini berdasarkan sana, bukan bukan kitabah. Nah, malaikat Jibril itu nggak bawa kitab gitu ke Nabi Muhammad gitu. Bawa kitab, ya Nabi, ini mushaf baca. Bukan begitu. Malaikat Jibril itu membacakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyimaknya dan Nabi mengajarkan pada para sahabat, para sahabat menyimaknya. Makanya tidak heran bila Allah Subhanahu wa sangat mencintai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana ketika pertama kali diturunkan. Karena demikianlah seharusnya Al-Qur'an dibaca. Innallaha yuhibbu ayuqra hadzal Qur'an kama unzil. Bagaimana cara baca Al-Qur'an ketika pertama kali diturunkan? Ya dengan cara baca yang benar. Iqra'ul Qur'ana bil lahunil arabiy wa aswatiha atau musarr mufassaratan harfan harfa. Ya, atau yang lain sebagainya. Atau kalau dalam konteks Ibnu Jazari, mahusni sautin bil lahunil arabiy murattalan mujawadan bil Arabi. Itu adalah cara baca Al-Quran yang benar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkannya. Kemudian, tidak mengubah-ubah kalimat dari tempatnya masing-masing. Jangan sampai baca tapi banyak lahan jali. Rajin baca tapi banyak lahan jali. Kalimat di sini pindahin ke sana, kalimat di sana pindahin ke sini. Khairon jadi khairon. Apalagi? Alhamdu jadi alhamdu, al-alamin jadi al-alamin. Ini adalah mengubah-ubah Al-Quran. Dan ini diharamkan. Kapan diharamkan mengubah Al-Quran ya kalau sengaja kalau nggak mau belajar begitu. Dan yang terakhir yang keempat tidak menafsirkan kecuali dengan tafsir yang benar. ilmi <tuh> Siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu maka dia sedang menyiapkan tempat duduknya di neraka. Misalnya ada orang yang menafsirkan laikrohafidin ini boleh beramal boleh tidak gitu ya ini keliru nggak ada paksaan dalam agama jadi saya mau sholat mau nggak sholat juga nggak apa-apa ini keliru ini tafsiran yang batil maksudnya la adalah orang yang belum masuk Islam boleh memilih tetap dalam kekufurannya atau masuk Islam tapi kalau sudah masuk Islam ya wajib mengamalkan apa yang diperintahkan begitu atau misalnya Inna Allah la ini artinya apa? atau tafsirannya apa coba? yang sering kita dengar apa tafsirannya? yang sering kita dengar itu kan kalian kalau ingin berubah maka kalian harus berusaha sendiri sebelum Allah mengubahnya ini tafsiran yang tidak dikenal di kalangan para mufassirin kalau yang tepat itu apa? tafsiran yang tepatnya apa? Para ahli tafsir sepakat maksudnya adalah Allah tidak mengubah nikmat yang Dia berikan pada hamba kecuali kalau hamba kecuali hambanya sendiri yang menyebabkan nikmat itu berubah dengan amalan-amalannya. Itu maksudnya. Enggak ada kaitan dengan kita berubah menjadi lebih baik enggak ada, enggak ada kaitan sama itu. Ayat ini tidak berkaitan dengan itu. Atau misalnya al fitnah akbar atau asyaddu minal qatl. Ini juga yang sering banyak disalahpahami. Apa coba maknanya? Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Jangan fitnah saya, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ini keliru, tafsiran batil juga. Karena al-fitnah di situ maknanya adalah apa fitnah di situ artinya? Tafsirannya apa? Ada ya, tahu nggak? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul kan? Saya sering dengar gitu. Fitnah itu artinya apa? Fitnah dalam ayat. Tahu nggak? Apa? Fitnah dalam ayat itu artinya apa? Apa coba? fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di situ artinya apa di ayat itu? Artinya adalah al ashirq wal kufur, kemusyrikan dan kekufuran, kesyirikan dan kekufuran. Jadi ayat ini kan berbicara jangan berperang di, di baitul haram, jangan berperang di bulan-bulan haram. Tapi kalau ada orang musyrik nyerang, bahwa perang itu tercela betul perang itu tercela tapi kemusyrikan dan kufuran mereka itu lebih tercela lagi maka boleh berperang melawan mereka begitu berperang itu tercela tapi kekufuran dan kemusyrikan mereka lebih tercela lagi sehingga boleh memerangi mereka ayat itu berbicara tentang itu nggak berbicara tentang fitnah yang bahasa Indonesia gitu orang Indonesia banyak yang mengartikan fitnahnya itu fitnah jangan fitnah saya lebih kejam dari perburuhan berarti orang yang fitnah boleh dibunuh gitu. enggak tidak ada kaitan dengan itu semuanya. Ini jangan sampai menafsirkan sesuatu tanpa ilmu. Manfasara ghairi ilmi. Faliatabu maka dominan. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran, hadis tanpa ilmu maka bersiap-siap menempati tempat duduk di neraka. Ini ancaman dari Nabi Sallallahu Hati-hati. Ya. Baik. Maka di sini bahwa dalam husnul ada terhadap makna yang sangat luas lagi mendalam karena sejatinya membaca Al-Qur'an dengan sebagaimana mestinya. Jadi haqqat tilawati ini adalah bukan hanya berkaitan dengan ketepatan dalam melafalkannya, melainkan bagaimana Al-Qur'an bisa menghiasi kehidupan para pembacanya dalam iman, amal dan akhlak. Seperti itulah haqqat tilawati yang sesungguhnya. Menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Kemudian membaca sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, tidak mengubah-ubah kalimatnya dan tidak menafsirkan kecuali dengan tafsir yang benar. Itu makna dari haqqa tilawatih yang sesungguhnya. Bagian berikutnya, Al-Imam Abu Muzahim Al-Khakani berbicara tentang kriteria seorang mukri, pengajar Al-Quran. Siapa yang ngajar di sini semuanya? Pada ngajar semuanya? Maka antum berarti secara umum disebut mukri. Secara umum disebut mukri. Akan tetapi, apa kata Al-Imam Abu Zahim? Fama kulumatul kitabah yuqimuhu wa mangfinnasi yukriuhum mukri. Apa kata Alim Muznahim? Banyak orang baca Al-Quran tapi nggak menegakkannya dan banyak orang yang ngajarin Al-Quran tapi sebetulnya bukan mukri. Nah, kita mukri bukan nih. Sudah terpenuhi kriteria mukri dalam diri kita, pengajar Al-Quran dalam diri kita. Fama kullu mayatlu kitaba Tidak setiap orang yang baca Al-Quran itu benar bacanya. Tidak setiap kori itu kori, ini berarti setengah bait pertama, setengah bait kedua. Dan tidak setiap. Oh ini kurang ro ya. Di baitnya kurang ro. Di situ kurang ro nggak? Oh enggak, berarti slide aja yang salah. Ini roknya hilang kemana ya? ya kriu. kriu membacakan, mengajarkan cara membaca, memperbanyak baca, memperbanyak bacaan, membaguskan bacaan itu makna dari mukri atau ukri, akro ayukri, ikro, begitu. Dalam bait ini An-Nadhim menyebutkan dua keadaan yang realitanya bisa jadi tidak sebagaimana yang tampak. Jadi ada dua keadaan yang kelihatannya begitu tapi sebetulnya nggak begitu. Apa itu? Yang pertama adalah tidak setiap orang yang baca Al-Quran itu qari. Ini yang pertama. Al-Imam Al-Jazari mengatakan bahwa orang yang baca Al-Quran walaupun dia mendapatkan kebaikan, tapi dalam kaitan yang membaca Al-Quran itu tidak akan terlepas dari tiga golongan. وَنَّاسُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُحْسِنْ أَوْ Ada tiga golongan. Manusia yang baca Al-Quran itu nggak semuanya dapat pahala. Ada tiga golongan. Yang pertama adalah muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur. Yang kedua, musi athim. Yang ketiga, musi ma'zur. Ada tiga golongan. Apa yang pertama tadi? Muhsin makjur Apa itu Muhsin makjur Orang yang orang yang bagus baca Al-Qur'annya kemudian mendapat pahala. Mereka yang lidahnya bisa menyempurnakan bacaan Al-Qur'an dengan fasih, menjaga maknanya, menunaikan hak mustahaknya. Mereka inilah yang mendapatkan kedudukan mulia di si Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Musi'atim. Siapa Musi'atim? Orang yang mampu belajar tapi nggak mau belajar orang yang mampu mengubah lafadznya tapi nggak mau mengubah atau orang yang sengaja orang yang sengaja membaca Al-Qur'an dengan lafadz-lafadz yang buruk atau bahasa amiyah begitu dia bisa sebetulnya mengucapkan jim tapi karena amiyahnya g jadi g aja gitu dia bisa mengucapkan kaf tapi karena amiyahnya g jadi g aja atau misalnya orang Indonesia dia sebetulnya bisa f tapi karena kebiasaannya p jadi p aja nggak mau berubah ini yang tidak ini yang tidak akan mendapatkan pahala bahkan Afi berdosa atau orang yang nggak mau belajar sama sekali. Pak belajar Al-Quran, nggak mau lah. Saya mah orang Betawi, kita kita mau orang Betawi, lidah lidahnya lidah Betawi nggak apa-apa. Ini keliru. Kita orang Jawa, nggak apa-apa baca Al-Quran pakai lidah Jawa. Ini keliru. Kalau tidak mau belajar adalah dia menjadi musi Kenapa? Karena menolak belajar Al-Quran itu termasuk bagian dari kesombongan. Allah Subhanahu Wa Taala ya telah menegaskan kewajiban untuk ilmu ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmi faridoh. Nuntut ilmu itu wajib. Kalau meninggalkan berdosa. Adapun yang ketiga adalah musim ma'zur. Apa itu musi ma'zur? Musi yang diudur. Kenapa diudur? Musi jelek bacaannya tapi diudur karena bisa jadi belum ketemu guru yang bagus. Atau gurunya udah bagus, tapi dianya masih berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiallahu anha, al mahir bil Qurani ma safaratil kiramil bararah orang yang bagus bacaan Al Quran ini ma safaratil kiramil bararah siapa ini yang mu, mu apa muhsin makjur ini muhsin makjur ya kemudian ada lagi yang waladhi Quran wa yata fihi wa huwa lahu ajron ini orang yang musi makzur bahkan mendapat pahala dapat dua pahala masih yang yang masih yata ta'ata ini dapat dua pahala pahala belajar pahala baca Al Quran begitu jadi yang masih atata-ata ini pahala belajar, pahala baca Al-Quran. Tepat dua pahala. Makanya kalau ada orang yang baru belajar, kita ngajarin mak, -mak ngajarin bapak-bapak yang udah sepuh, kita kasih semangat dengan hadis ini saja. Ya walaupun gak berubah-berubah, gak apa-apa. Bagus, Pak. Bagus. Bagus, Bu. Bagus, pula gitu aja. Ajaran dapat dua pahala, dapat pahala insya Allah. Cuma memang harus ditahan, terutama bapak-bapak ya. Bapak berarti jangan jadi imam dulu, Pak. Dapat dua pahala, tapi jangan jadi imam dulu yang lebih bagus dulu jadi Wah di kampung saya saya yang paling bagus <laughs> ya. ya sudah kalau begitu nggak apa-apa maju. kalau <laughs> nggak ada lagi. <laughs> begitu. Allahu taala. Kemudian Al Imam Abu Amr Adani mengatakan setiap orang yang telah menghafalkan Al Qur'an dari Mushaf atau belajar kepada orang yang tidak memiliki ilmu dalam kiraat serta tidak pula dalam pemahaman tajwid maka ia belum disebut menegakkan Al Qur'an sampai kapan sampai ia bisa memahami kaidah-kaidah yang bisa membawanya kepada tajwid tilawah hakikatul qiraah dan tajwid riwayah. Jadi kalau ada orang ngafal sendirian lewat mushaf nggak ada gurunya begitu, kemudian eh, dia ini pokoknya mengandalkan kitab-kitab dalam mempelajari tajwid ataupun qiraah maka dia tidak disebut sebagai orang yang orang yang tepat baca Al-Qur'annya. Walaupun dia hafal, kata Abu Amr Adani, kata Imam Abu Amr Adani, walaupun dia hafal dari mushaf. Kenapa? Karena dia belum melalui satu proses yang benar dalam mempelajari Al-Qur'an. Begitu. Apa itu? Inilah yang kedua, bahwa Anadhi mengabarkan tidak setiap orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu mukri. Secara bahasa, setiap orang yang mengajar disebut mukri. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah tidak setiap orang yang ngajar disebut mukri. Begitu. Tidak setiap orang yang ngajar disebut mukri. Kapan seseorang disebut mukri? Alama Abdullah mengatakan, al-mukri adalah orang yang memahami cara membaca variasi kiraah dan meriwayatkan secara musyafahah Ia telah mendapatkan ijazah dari guru-guru untuk mengajarkan orang lain. Jadi orang yang telah memahami variasi-variasi kiraah yang ada. Berapa? Minimal tujuh kiraah. Minimal tujuh kiro'ah. Baru jadi mukri. Kalau belum paham tujuh kiroat belum mukri. Masih tingkatan kori. Kori adalah orang yang mengumpulkan versi kiro'ah di dalam hatinya. Nah, kori ini ada pemula, ada pertengahan, ada mahir. Kapan kori disebut pemula? Ini kalau telah membaca setidaknya tiga riwayah. Kita belum pemula. Kori pemula saja belum. Tiga riwayah. Jadi kalau misalnya riwayah yang ada itu misalnya apa? Biasanya kan half sama syubah berdua. Sama satu lagi apa misalnya? Kolun misalnya ah jadi kori pemula. Kori pemula. Kalau yang belum satu pun belum kori pemula. Jadi baru mau menjadi kori pemula. Embrio kori berarti ya. Nah ini embrio embrio kori ini ya. Amin insya Allah ya. Walaupun belum jadi kori pemula setidaknya embrio embrio kori. Begitu. Itu pemula, tiga riwayah. Kemudian, yang pertengahan itu adalah empat atau lima riwayah. Itu jadi pertengahan. Kalau lebih dari itu, sampai tujuh tiroat, berarti sudah kori, kori tingkat tinggi, kori mahir. Tapi belum, mukri sampai kapan? Sampai tujuh tiroat. Kalau tujuh tiroat, mukri. Begitu, siap jadi mukri. Syarat-syaratnya harus dipenuhi, ya. Mukri, dalam artian, mengajar resmi pengajar resmi ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu yang mengijazahkannya orang yang terpercaya, amanah mungkin, bukan orang yang sekadar baca satu pekan kasih ijazah, nggak ada koreksi, nggak ada apa-apa, udah bacaannya giliran, nggak ada koreksi gitu kan. Bayarnya doang yang mahal. Bukan seperti itu. Jadi caranya benar orangnya terpercaya dan tahamul wal adanya sesuai dengan syarat-syarat ahli qiraat. Enggak sekadar baca, seperti formalitas saja Baca formalitas doang Udah khatam sama Syekh Fulan Udah tapi formalitas doang nggak ditanya Tajwidnya Gak diuji e, Pemahamannya Seperti itu Maka ini adalah cara yang tidak tepat ya. Imam Adani dari Ibnu Mujahid mengatakan Bahwa hamilul Quran terbagi menjadi empat Orang yang berkecimpung dalam dunia Al-Quran terbagi menjadi empat Yang pertama adalah orang yang fasih dan memahami kaidah Arab serta kiroat ini adalah mukri sejati. Ini adalah mukri sejati. Orang yang fasih dan memahami kaidah kiroat ini adalah mukri sejati. Jadi kalau kita ingin menjadi mukri yang sejati menurut Imam Abu Amr Adani adalah yang pertama fasih bacaannya sesuai Arab dan memahami kaidah Arab serta kiroat mereka pun memahami kaidah bahasa dan makna kalam. Ya. Enggak lahan, tapi enggak faham kaidah. Pasti enggak lahan, tapi enggak faham kaidah. Mukri bukan? Bukan, tapi dia disebut kori bisa, tapi belum jadi mukri. Kenapa? Karena enggak faham kaidah. Ini seperti orang-orang yang misalnya setoran sama gurunya, tapi enggak belajar kaidah. Setoran sama gurunya, bagus bacaannya, enggak lahan, tapi dia enggak faham kaidah-kaidahnya. Pokoknya dari gurunya begitu aja. Kenapa nggak disebut mukri? Karena orang yang seperti ini sangat mungkin nanti lupa. Sangat mungkin nanti kalau udah belajar kiraat, sangat mungkin nanti tercampur antara satu dengan yang lain. Karena hanya mengandalkan hafalan saja. Tidak mengandalkan kaidah. Jadi yang paling bagus itu hafal dan faham kaidah. Begitu. Termasuk orang-orang Arab Badui yang faham bahasa Arab, bisa baca Al-Quran dengan fasih Tapi gak paham kaidah tajwid Gak paham hukum nun misalnya Hukum mim Tapi dia bisa baca dengan benar Begitu ya. Kemudian Yang ketiga Ini Orang yang hanya paham kaidah Al-Qurannya Tapi gak paham kaidah bahasa Arabnya Orang yang hanya paham kaidah Al-Quran Tapi tidak paham kaidah bahasa Arab Ini juga sama seperti orang yang kedua Nanti dapat menimbulkan pencampur adukan dari si bahasa kalau sudah belajar kiroat karena hanya mengandalkan dari hafalan dari gurunya saja kalau gurunya keliru dia keliru juga kalau gurunya keliru dia keliru juga nantinya seperti itu adapun golongan yang keempat mereka yang faham kaidah i'rab tapi nggak faham kaidah kiroat nggak faham riwayah-riwayah ini biasanya orang yang akhirnya jadi orang sok tahu karena dia menganggap ahli bahasa Kiraat ini gak sesuai bahasa Arab. kiraat ini gak sesuai bahasa Arab. Karena mengandalkan dari si bahasa saja. Makanya Imam Abu Amr Adani mengatakan golongan keempat ini biasanya muncul menjadi para ahli bidah. Ah. Kenapa jadi, bisa jadi ahli bidah? Ah? Karena mereka nanti hanya mengandalkan bahasa Arab. nggak paham apa? nggak paham riwayah. Enggak paham riwayah. Makanya Hari ini pun banyak nih golongan yang keempat seperti ini, terutama orang-orang liberal yang paham bahasa Arab bilang nah, riwayat Imam Hafs ini banyak yang kaidah bahasa Arabnya gak sesuai misalnya begitu. Karena mereka nggak paham riwayat, mereka hanya mengandalkan sisi bahasa Arabnya saja. Jadi banyak jadi penghancur nih yang keempat. Kalau yang pertama jadi imam, yang kedua ketiga mungkin bisa kalau jadi kori tapi belum bisa jadi mukri, yang keempat ini bukan kori bukan mukri tapi malah jadi penghancur. Karena tidak paham riwayat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan kriteria mukri. Kemudian, bait yang ke-7. Al-Imam Abu Zahim Al-Khawani mengatakan, Wa inna lana ahdal qira'ati sunnatun. Atau sunnatan. Anil awali al-mukri'ina zawis sitri atau zawis satri. Wa inna bahwa sungguhnya lana bagi kita, ahdal qira'ati sunnatun. Bahwa, cara mengambil qiraah itu adalah sunnah. Sunnah yang seperti apa? Anil awalin al mukriin dawi sitri atau dawis satri yang diambil dari generasi yang datang sebelumnya, di mana mereka ini adalah para kori yang dawi satri orang-orang yang terbiasa menutupi aibnya sendiri maupun aibnya orang lain. Ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Kisai bahwa beliau pernah membaca pada Al-Imam Hamzah Zayyat Kemudian lagi baca itu kan kalau di depan Imam Hamzah Imam Kisa'i ini kalau lagi baca di Imam Imam Hamzah keras bacaannya keras keras. Kemudian ada orang yang lewat, ada orang tertentu yang lewat. Kemudian tiba-tiba Imam Kisa'i memelankan suaranya, memelankan suaranya. Imam Hamzah nanya ke Imam Kisa'i, kamu kenapa? Kalau baca di depan saya berani aja keras keras. Kenapa pas giliran dia kok pelan pelan? Emangnya kamu itu lebih menghormati daripada saya? Bukan gitu? Kata Imam Kisa'i, bukan gitu. Masalahnya bukan itu, masalahnya kalau saya baca keras-keras kalau ada dia, nah dia ini kalau mendengar saya salah sedikit, langsung membeberkan aib-aib saya. Adapun engkau, kalau saya salah kau mengoreksi, bukan membeberkan aib. Nah ini adalah salah satu dari ciri mukri, tidak membeberkan aib murid-muridnya -murid di halayak ramai. Seperti itu, tidak membeberkan aib murid muridnya di -murid. ramai. Misalnya ini yang dikoreksi, ini disebutin satu, satu 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 sebutin orangnya, sebutin kejelekannya, ini bukan hal yang baik, hal yang baik. Apalagi kalau keburukan aibnya ini aib yang tidak ada kaitan dengan kiroah gitu ya, aib masalah bangunnya telat, aib masalah malas, aib masalah makannya rakus, gitu. diceritain ke orang-orang ini enggak tidak ada kaitannya. Kalau kiroah mungkin masih ada kaitannya kalau dalam konteks belajar, dalam konteks mengambil ilmu. Tapi kalau aib aib yang lain maka tidak ada kaitannya sama sekali. Dan cirinya mukri itu adalah menutup aib diri sendiri dan menutup aib orang lain. Kenapa aib diri sendiri mesti ditutup? Apa jawabannya? Kenapa aib diri sendiri mesti ditutup? Apa jawabannya? Eh, karena setiap manusia itu akan dimaafkan oleh Allah illal mujahhar, illal mujahharin atau mujahab. Mujahhar itu apa? Orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah, lalu kemudian dia membeberkan sendiri aib-aibnya. Orang yang membeberkan aibnya sendiri setelah ditutupi oleh Allah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi jangan jadi mujahar Apalagi merasa bangga dengan aib-aib wal yang penjelasan mengenai manhaj yang lurus dalam pembelajaran Al-Qur'an. al as Islam Ibn Nasr al azari dalam syarah Fakuni, beliau mengatakan bahwa menuntut ilmu secara umum memiliki dua manhaj. Yang pertama adalah manhajus samai naqli, yang kedua adalah manhajul qiyasil al aqli al-ijtihadi. Manhaj yang mu'tamad dan mu'tabar dalam pembelajaran Al-Qur'an hanya satu saja, yakni as-samai an-naqli as-sama'i an -nakli. Tidak ada kias yang berkaitan dengan ijtihad. Tidak ada kias yang berkaitan dengan ijtihad. Semuanya harus sama'i naqli. Kaidah-kaidah yang kita pelajari harus ada riwayahnya. Kaidah-kaidah yang kita pelajari harus ada riwayah. Tidak boleh ada satu kaidah pun yang tidak ada riwayah. Kenapa nun ketemu fa itu ikhfa? Karena riwayahnya seperti itu. Oleh karena itu setiap pertanyaan kenapa dalam tajwid dan kiroat jawaban hakikatnya riwayat. Tapi kalau lagi ujian jelaskan teorinya. Dan saya jarang ngasih ujian itu pertanyaan kenapa jarang. Bagaimana? Ujian itu bagaimana jelaskan. Kalau tajwid karena kalau kenapa ya ujung-ujungnya riwayat, ujung-ujungnya riwayat. Begitu. Jadi tidak ada kias, tidak ada ijtihad dalam bacaan Al-Qur'an. Kias itu misalnya seperti ini. Lam bertemu ra itu kan idgham. Lam ketemu ra idgham. Ar-Rahman. Oh berarti setiap lam ketemu ra itu idgham karena ra lebih kuat daripada lam. Akhirnya semuanya jadi Ini enggak bisa seperti itu. Itu namanya kias Enggak bisa. Kenapa? Karena ada kaidah berdasarkan riwayat. Ternyata ada perbedaan antara fi'il dengan lam ta'rif. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak setiap langsung otomatis dikiaskan. Lam dengan nun lebih kuat mana? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan lebih kuat nun, oh berarti ini diidromkan. Contohnya annar. Berarti ja'alna dibaca ja'anna. Kan kayak gitu. Kalau pakai kias seperti itu. Berantakan. Kalau pakai kias itu berantakan nantinya. Ilmunya jadi berantakan. Tidak seperti itu dalam belajaran Al-Quran. Oleh karena itu, Alama al qadi mengatakan ketika menjelaskan bait dari Syatibi beliau mengatakan tidak ada pintu masuk bagi kias dalam ilmu qiraah. Jadi semua variasi bacaan dan bagaimana cara melafalkannya hanya bersandar pada nukilan mutawatir dan talati yang sahih lagi terjaga. Ikuti saja apa yang diajarkan guru selama guru kita sanadnya sahih. Syaratnya apa? Sanadnya sahih. Kalau sanadnya nggak jelas ya jangan diikuti tidak setiap perkataan guru itu diikuti kalau keliru. Ali Muhammad ini mengatakan la na'lam khilafan baina ahli salah min ulama ilmuslimin al muslimin anna ardh qur'ani ala al qurra al, -Qur al masyhurin bil imamati sunnatun minas sunan. Jadi mengambil bacaan Al-Qur'an dari generasi sebelumnya adalah sunnah di antara sunnah-sunnah nabi. Ini adalah sunnahnya para ulama, sunnahnya nabi, sunnahnya para ulama. Al qira'atu sunnatun muttaba'ah sunnah yang mesti diikuti. Begitulah cara belajar mengajarkan Al-Quran. Sunnah mutabah. Al-Imam Qalin mengatakan, makna sunnah mutabah itu apa? Ya khudhunal akhir anil awal. Generasi belakangan mengambil dari generasi yang datang sebelumnya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada manhaj yang lurus dalam pembelajaran Al-Quran kecuali dengan jalan talakti dan musyafahah talaki itu bertatap muka seperti ini musyafa itu dari lisan ke lisan demikianlah Al-Quran diriwayatkan dan diajarkan dari generasi ke generasi kenapa? karena Nabi juga dahulu mengambil dari malaikat Jibril talakti dan musyafa ya. sebagaimana yang disampaikan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Wasallam menerima, malaikat, menerima bacaan dari malaikat Jibril kemudian Nabi juga setoran kepada malaikat Jibril <tuh> setoran setiap apa? setiap tahun sekali setiap bulan Ramadan biasanya dan di akhir Ramadan di mana tahun wafatnya Nabi ternyata Nabi arodnya dua kali dua kali masya Allah Nabi saja masih mencepatkan talaki kepada malaikat Jibril Nabi itu manusia yang paling fasih tapi masih sempat talaki kalau kita nggak talaki ya berantakan lagi lisan kita Lalu bagaimana kalau kita menemukan beberapa riwayat yang berbeda dari guru-guru kita, maka tetaplah berpegang pada guru yang sanadnya sahih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha ya'murukum an taqra'u kama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk membaca sebagaimana kalian diajarkan. Dalam riwayat yang lain, ketika Ibnu Mas'ud memiliki beberapa orang murid datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan pada Ali bin Abi Thalib untuk mengatakan, "Apa? Iqra'ul Qur'an kama tuh seperti itu. Jadi baca Al-Quran itu sebagaimana kalian diajarkan oleh guru-guru kalian yang sanadnya sahih. Jadi di sini dari riwayat-riwayat yang ada, maka ada dua pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, urgensi bertalak kepada guru yang tersambung lagi sahih sanad periwayatannya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang bertanya, biasanya kan banyak pertanyaan begini. Kalau guru Al-Quran itu wajib bersanad nggak? Apa jawabannya? Jangankan guru Al-Quran Orang mau baca Al-Quran saja wajib bersanad Dalam konteks apa wajib bersanadnya? Dalam konteks punya guru yang silsilahnya jelas Itu maknanya Makna bersanad di sini adalah punya guru yang silsilahnya jelas Maka jangankan pengajar Yang belajar saja harus nyari guru yang silsilahnya jelas Jangan sembarangan nyari guru ya. Kemudian Urgensi berpegang teguh pada apa yang diajarkan guru dan tidak menyelisihinya. Tapi ada catatan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah mutamad yang telah disepakati para ulama utama. Jadi tidak setiap apa yang disampaikan guru kita terima kalau bertentangan dengan kaidah. Kalau bertentangan dengan kaidah yang mutamad maka ditinggalkan. Begitu. Ya. Asy-Syaikh Husni Syaikh Usman mengatakan maka wajib bagi setiap qari untuk mengambil bacaan Al-Quran melalui jalan talakti dan isnad dari guru dari guru-guru yang mengambil dari guru-gurunya guru-gurunya mengambil dari gurunya guru-gurunya mengambil dari guru-gurunya sampai yakin benar-benar bacaan tersebut diambil dari bacaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih lagi tersambung seperti itu ini makna wajib bersanad bukan wajib berijazah yang saya sampaikan di sini adalah wajib bersanad bukan wajib berijazah. Apa itu wajib bersanad? Wajib punya guru yang jelas asal usulnya. Kalau ada orang yang tidak memiliki guru yang jelas asal usulnya dalam konteks pembelajaran Al-Qur'an, maka tidak diterima pendapatnya. Begitu. Bahkan beliau melanjutkan, siapa saja orang yang hanya menyandarkan bacaan dan pengajarannya dari kitab atau dari rekaman para qari, maka dia telah menghancurkan salah satu rukun kiroah yang benar. Dan pada saat itu apa yang diajarkannya terhitung kedustaan. Kenapa? Karena seakan-akan dia menyadarkan apa yang benar, yang salahnya itu pada dirinya sendiri, bukan pada riwayat. Ini bacaan yang benar, ini bacaan yang tidak benar. Dari mana taunya? Ya kayaknya begitu. Kirologi lagi, kirologi lagi. Maka ini tidak tepat. Memangnya apa saja rukun kiroah itu? ada tiga rukun kiroah dan antum juga sudah hafal ya semuanya apa saja fakulu ma wafakoh wajah nahwi wakana li rasmi ihtimalan yahwi wasoha isnadan wal quran fahadihi salah satu al-kari wahai thumma yakhtalu ruknun atbiti syududahu law annahu fissabah jadi bacaan Alquran yang benar itu mesti memenuhi tiga rukun yang pertama sesuai dan kaidah gramatika bahasa arab nahw yang kedua sesuai dengan rasul walaupun ihtimal dan yang ketiga sahih dan bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak punya guru bersanad, nggak sesuai berarti. Satu rukun telah dihancurkan. Makanya wajib bersanad. Cuma wajib bersanad di sini maknanya bukan wajib berijazah ya, tapi wajib punya guru yang jelas asal-usulnya. Wallahu taala alam rincian masalah tiga rukun kiroah bisa dibaca sendiri kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan yang di zoom apakah ada yang tanyakan hadir yang di zoom Dipersilakan. Perbedaan sama di yang kedua sama yang ketiga. <tuh> <tuh> Kalau golongan kedua, dia ini orang yang alami ya. Orang yang memang sejak awal pun sudah fasih berbahasa Arab tanpa belajar. Bahasa Arabnya itu dia udah paham. Tapi bukan paham bukan faham kaidah ya. Dia itu maksudnya bisa melafalkan bahasa Arab dengan benar. Sehingga ketika belajar Al-Quran itu, ya tinggal ngikutin aja. Begitu. Tinggal mengikuti saja. Adapun golongan yang ketiga, ini adalah orang yang bersandar pada guru. Dia belajar kepada gurunya untuk mempelajari pelafalan yang benar, untuk mempelajari variasi kiraat yang benar. Jadi ada perbedaan. Kalau yang pertama itu memang sudah nalurinya itu bacanya fasih. Ngomong pun fasih dia. Ngomong pun fasih. Ini kalau orang-orang seperti orang-orang Arab Badui itu ngomong pun fasih. Tapi kalau yang ketiga ini mereka yang fokus hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh oleh gurunya. Seperti itu, ya. Jadi fokusnya itu pada hafalan dan apa yang didengar oleh gurunya. Perbedaannya di situ aja. Kalau yang pertama itu mereka fokusnya memang sudah terbiasa fasih ya karena memang mereka itu fasih dalam kehidupan sehari-hari sehingga ketika baca Al-Qur'an tidak mungkin keliru dari si Eropnya nggak mungkin keliru begitu ya Adapun yang ketiga dia bisa baca Al-Qur'an fasih itu karena mengandalkan hafalan dan apa yang didengar dari dari gurunya sama-sama ada kelemahan kelemahannya sama kelemahannya karena mereka nggak paham kaidah bisa mengubah begitu Wallahu ta'ala yang mana di zoom gimana sih ngebukanya kok saya nggak bisa ngebuka chat kok oh, hilang oh ini chatnya suara tidak terdengar oh, ini apa ini suara tidak terdengar Apa makna ihtimal? Ihtimal itu artinya bisa dilihat dari beberapa sisi. Contohnya, lafad, malik yaumiddin. Hurufnya secara rosem, mim, lam, kaf. Ini secara rosem. Tapi kenapa kita baca panjang seakan-akan ada alif? Malik yaumiddin. Ini ihtimal. Ihtimal itu apa? bisa dilihat dari sisi yang lain bahwa di sana terdapat alif yang tidak tertulis. Mana dalilnya? Dalilnya adalah bahwa orang-orang Arab terbiasa tidak menulis alif. Buktinya lafadz Allah tidak ada alifnya tapi dibaca panjang. Haza tidak ada alifnya tapi dibaca panjang. Hadihi tidak ada alifnya tapi dibaca panjang. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Sehingga kita bisa mengatakan pada lafadz maliki ihtimal ada alifnya. Sehingga yang baca Malik Yaumidin benar karena memang rosemnya cuma tiga huruf yang membaca Maliki tidak bisa disalahkan karena ihtimal di sana ada alif begitu contohnya. Bagaimana status dan nilai ibadah bacaan Al-Quran seseorang yang sananya tidak jelas? Status dan nilai ibadah yang menentukan itu Allah. Bukan manusia. Adapun kita sebagai manusia hanya mengikuti apa yang telah disarankan ditetapkan oleh para ulama, yakni belajar membaca Al-Qur'an itu harus jelas sanadnya. Adapun hakikatnya di si Allah itu gimana Allah, bukan urusan kita. Ya, karena tidak ada ketetapan yang pasti di si Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti adalah bahwa ketepatan pelafalan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kalau guru kita jelas. Kenapa? Karena kalau guru kita tidak jelas, walaupun kita menganggap suara kita enak, kita belum pasti, belum bisa dipastikan ini suara enaknya saya ini sudah tepat atau belum. Kan nggak tahu, karena guru kita nggak jelasan aja. Udah pernah dikoreksi belum? Ya belum pernah sih, tapi kayaknya udah bener lah saya mah. Itu kan nggak bisa, jadi kirologi lagi. Ya akhirnya kita nggak bisa memastikan apakah Allah meridhoi bacaan kita atau tidak. Tapi kalau sudah jelas sanadnya kita sudah belajar, insya Allah bisa dipastikan Allah ridho begitu ya Allah taala alam walaupun bisa jadi yang tidak bersanad pun bacanya sudah fasih seperti tadi golongan badui tadi kan karena dia sudah terbiasa fasih pas baca Al-Qur'an biasa pun lihat Mus'ab ya udah fasih oh, sahih, tadi sudah dijelaskan wajib mencari guru yang sahih sanadnya begitu ya maksudnya itu bagaimana guru yang sahih sanadnya jelas silsilah keguruan sampai nabi sallallahu alaihi wa bagaimana cara menanyakan pada guru kita ya tanya saja Ustad dulu belajar di mana ya? Itu tidak apa-apa, kan gak nyinggung. Jangan nanya Ustad sana kayak gimana. Nah itu biasanya sebagian orang tersinggung, ya. Nanya gimana Ustad dulu? Atau misalnya Ustad, tolong dong ceritain pengalaman belajar sama guru-gurunya dulu. Itu biasanya lebih lebih santun kan, ya. Sehingga dia bisa menceritakan. Oh kita nanti bisa nyari guru-gurunya ini sohi tidak ke atasnya. Tapi kalau guru-gurunya orang-orang terkenal ya sudah Insya Allah dipastikan sohi, begitu ya. Jadi tanpa menyinggung itu biasanya kalau saya sering nanyanya gimana pengalaman dahulu belajar, Gimana dahulu pengalaman belajarnya begitu? Apakah bacaan Quran seorang imam yang tidak bersanad jelas berpengaruh pada keabsahan sholat? Tidak. Masalah keabsahan sholat itu al-fatihahnya mengubah makna atau tidak? Karena sekali lagi orang yang tidak bersanad pun bisa jadi bacaannya benar seperti para badui atau misalnya orang-orang Indonesia yang mungkin pernah tinggal di Arab bacaannya bagus tapi nggak pernah belajar nggak pernah belajar qiraat dia baca Alquran bisa bacanya kan kalau yang nah ini kan kalau yang nah ini bedanya golongan kedua sama golongan ketiga kalau golongan kedua ini nggak ada sanadnya tapi bisa bacanya benar-benar kalau golongan, golongan ketiga ada sanadnya kan dari gurunya begitu itu bedanya golongan kedua sama golongan ketiga nambahin yang tadi Allahu taala alam jadi kalau golongan pertama ini bener, golongan kedua ini benar-benar nggak punya guru pun dia bisa baca dengan benar. Kenapa? Karena memang lidahnya udah lidah asli Arab, orang-orang yang memang setiap hari ngomong pakai bahasa Arab dan tidak mungkin keliru dalam Arab. Begitu. Bahkan bisa ngoreksi orang-orang yang keliru dalam Arab. Walaupun dia nggak nggak punya guru yang jelas. Kenapa? Karena memang sehari-hari dia pakai bahasa, bahasa Al-Qur'an kalau ngomong, kalau ngobrol. Walaupun nggak punya Hai, hey, ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan. Jadi nggak ada kaitannya bacaan bersama sama tidak bersama dengan keabsahan sholat. Ya. Keabsahan sholat hanya kaitannya kalau mengubah makna al-fatihahnya. Kalau al-fatihahnya mengubah makna, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak mengubah makna tidak masalah. <tuh> Ada tanyakan lagi? Cukup? Masya Allah Yang di zoom gak ada lagi? Oh ada lagi Kalau untuk menjadi kori-kori dari sisi syari yang diakui para ulama Ya belajar tiga riwayat Kalau sekadar ingin belajar baca Al-Quran Gak ada kewajiban menjadi seorang kori Tidak menjadi seorang kori tidak wajib Mengajarkan Al-Quran juga tidak wajib menguasai tiga riwayat dulu Orang yang lulus ikro 6 boleh ngajarin orang yang ikro 1 Nggak masalah Yang penting benar, jangan salah, jangan keliru Masalah mengajarkan itu bukan masalah kita dapat ijazah apa Bukan masalah kita menguasai riwayat apa Masalahnya adalah kita punya ilmu tidak pada apa yang akan kita ajarkan Itu aja masalahnya Jadi masalah mengajarkan itu bukan masalah kita punya ijazah atau tidak Bukan masalah kita punya menguasai beberapa riwayat atau tidak Masalahnya kita punya ilmu tidak atas apa yang kita ajarkan Misal Misalnya, misalnya, Yuda, Misalnya ada yang SMS ke antum atau WA ke antum. Yuda, anak saya pengen ikut kursus sama antum, tapi bukan tajwid. Pengennya bahasa Prancis. Diterima nggak, antum? Kenapa nggak diterima? Karena nggak punya ilmunya. Tapi zaman sekarang dalam urusan agama banyak orang yang merasa sok berilmu. Tapi urusan bahasa Prancis nggak berani dia kalau nggak punya ilmu. Tapi merasa agama, Antum kan bisa belajar, eh, antum kan bisa baca Al-Quran, ya bisa sih baca doang ngajar anak saya, nggak oh, apa-apa. Nah itu kan berarti dia nekat, nggak punya ilmunya tapi berani ngajar. Ya. Atau misalnya bahasa Inggris berani nggak ngajar, masih berani tapi yang dasar-dasar doang. Kalau udah tingkat level tinggi nggak berani juga kan? Karena kita sadar akan kapasitas keilmuan kita. Ini untuk ilmu umum. Kenapa kita kok lebih sadar dalam kapasitas keilmuan yang umum tapi agama yang pertanggung jawabannya lebih berat kok seperti asal main-main berfatwa di mana saja ngajar seenaknya harusnya jangan seperti itu harusnya dalam urusan agama lebih berat lagi harusnya begitu jadi bayangkan kita diminta mengajar bahasa Perancis gitu ya bayangkan kita diminta ngajar bahasa Mandarin begitulah kurang lebih ya seperti itu Untuk sekarang sedang marak program talakti. Apakah sudah termasuk bertalaki dengan guru yang mungkin? Yang nggak tahu. Gurunya mungkin atau tidak? Saya nggak tahu gitu. Para masya itu mungkin atau tidak? Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau menilai orang lain gitu. Silahkan nilai sendiri saja. Kalau memang sudah bertalaki ya namanya berarti itu guru dan murid. Cuma apakah mungkin atau tidak? Saya tidak tahu. Intinya kapan seorang bisa disebut guru? Ketika dia mengajarkan pada kita satu huruf dia adalah guru kita. Ya. orang yang mengajarkan satu huruf pada kita adalah guru kita jadi jangan sampai kemudian ini saya layak nggak jadi eh dia sudah jadi guru saya atau belumnya sekarang ya perlakuan sebagai guru orang lain yang penting kita mengakui beliau sebagai seorang guru begitu ya apakah mungkin atau tidak wallahu taala alam saya nggak tahu nggak bisa menilai satu orang satu orang tidak bisa menilai satu orang satu orang apakah orang tersebut mungkin atau tidak begitu jadi bukan kita menganggap sebagai muridnya, tapi kita menganggap beliau guru kita. Itu lebih penting. Lebih penting adab kita terhadap beliau daripada kita nyari-nyari tahu kita saya ini muridnya dia bukan ini sebenarnya. Itu kan nggak penting. Buat apa emangnya? Saya ini muridnya beliau bukan ya? Saya ini muridnya. Nggak penting buat ini. Buat apa? Yang penting itu adalah kita ambil ilmu dari orang yang jelas asal-usulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tegakkan adab kepada orang yang mengajarkan kita. Itu sudah cukup bagi kita. Perkara kita diakui atau tidak diakui sebagai murid itu urusan lain. Bukan urusan kita lagi. Wallahu ta'ala Masih ada yang di zoom, dipersilakan. Kalau santri kayaknya udah... Udah, udah istislang. <laughs> udah lempar bendera putih ya santri ini. Eh, hey, Ziyad. Udah nyampe Bandung, Ziyad. Ziad, tunggu dulu Ziad. Ziad, tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ya. Baik. E, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun sedikit ini bermanfaat. Faqulu qul hadza wa astaghfirullaha liwa lakum. Subhanakallama bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar Lafat jalalah tidak ada yang dibaca pendek. Itu sudah ittifak penulisannya tidak ada alif. Lafat jalalah ittifak penulisannya tidak ada alif. Bukan ihtimal lagi itu, ittifak sepakat para ulama.